Ini adalah keputusan terbaru PRU ke-15. Dan ini sudah rasmi. Pakatan Harapan menang 81 kerusi, Perikatan Nasional 73 kerusi, dan Barisan Nasional 30 kerusi. Begitu juga dengan Gabungan Parti Sarawak GPS menang di 22 kerusi. Dan Gabungan Rakyat Sabah JRS menang 6 kerusi setakat jam 4 pagi tadi. Dengan itu, Anwar Ibrahim mendakwa cukup majoriti bentuk kerajaan. Dato' Seri Anwar Ibrahim mendakwa Pakatan Harapan mempunyai majoriti untuk membentuk kerajaan persekutuan. Katanya, pihaknya sudah mencapai persetujuan dan persefahaman dengan beberapa pihak bagi tujuan berkenaan. Menurutnya, sebagai blok terbesar, mereka mempunyai majoriti melebihi 111 kerusi untuk membentuk kerajaan persekutuan. Kami sudah mempunyai lebih daripada 111 kerusi untuk membentuk kerajaan, kata Anwar. Katanya pihaknya akan menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk mendapat berkenan bagi membentuk kerajaan secepat mungkin. Kita menerima keputusan dan menghormati kehendak rakyat. Dan sedia maklum, Pakatan Harapan kelompok terbesar memenangi pilihan raya umum ke-15, PRU-15. Sejurus selepas itu kita faham tiada parti lain yang tidak memperoleh majoriti dalam parlimen dan memerlukan beberapa proses perbincangan. Saya ingin memaklumkan bahwa kami sudah mencapai persefahaman dan persetujuan untuk membentuk kerajaan apabila diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong, katanya dalam sidang media di sini. Turut hadir Presiden Amanah Muhammad Sabu, Ketua Setiausaha Pakatan Harapan, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Setiausaha Agung DAP Anthony Locke, dan Presiden Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Ditanya mengenai kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin bahwa Perikatan Nasional mempunyai majoriti untuk membentuk kerajaan, Anwar menafikan perkara itu, katanya. Ditanya mengenai kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin bahwa Perikatan Nasional PN mempunyai majoriti untuk membentuk kerajaan, beliau berkata mustahil untuk Perikatan Nasional membentuk kerajaan persekutuan. Itu mustahil, katanya pada sidang media di sebuah hotel sebentar tadi. Pengerusi Pakatan Harapan itu bagaimanapun enggan mengulas sama ada pihaknya akan menjalin kerjasama dengan GPS dan JRS bagi membentuk kerajaan persekutuan. Sebaliknya, hanya menjelaskan sudah mencapai persetujuan dengan beberapa pihak di peringkat persekutuan dan negeri. Bermakna hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan berdebar-debar untuk menantikan adakah Anwar akan menjadi Perdana Menteri Malaysia. Kerana kalau menurut dan melihat kepada kerusi yang dimenangi, memang pun Pakatan Harapan yang akan menjadi kerajaan, menjadi peneraju untuk gabungan yang akan berlaku di dalam politik Malaysia untuk membentuk kerajaan Malaysia yang baru. Jadi, kalau melihat di sini, sudah pasti Anwar Ibrahim yang akan menjadi Perdana Menteri. Tetapi Muhyiddin Yassin pun mahu juga untuk membentuk kerajaan kononnya. Kerana Perikatan Nasional juga kononnya mendapat kerusi yang banyak yang mencukupi untuk membentuk kerajaan dengan gabungan GRS juga GPS. Tetapi kalau melihat kepada keputusan rasmi ini, Anwar Ibrahim yang akan berjaya menjadi Perdana Menteri kerana Pakatan Harapan mempunyai majoriti yang banyak, mempunyai memenangi kerusi yang banyak daripada Perikatan Nasional. Jadi kita sama-sama nantikan apakah keputusan yang akan berlaku hari ini. Ini
memang sangat mendebarkan seluruh Malaysia. Cita-cita Anwar untuk menjadi Perdana Menteri hanya tinggal menunggu masa, sama ada Anwar Ibrahim akan angkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia. Tetapi itu semua akan ditentukan apabila Anwar Ibrahim akan menghadap yang di Pertuan Agong hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita akan sama-sama menantikan apakah perkembangan politik Malaysia yang terkini. Apa keputusan terkini untuk PRU ke-15 ini. Dan nampaknya mau tidak mau Malaysia terpaksa akan ditadbir urus kembali oleh gabungan parti politik seperti sebelum ini juga tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi biasanya pada kali ini yang mempunyai harapan besar untuk menjadi peneraju ialah Pakatan Harapan. Dan sudah pasti Anwar Ibrahim yang akan menjadi Perdana Menteri jika Pakatan Harapan yang menerajui gabungan parti yang akan ditubuhkan nanti ini. Jadi kita akan sama-sama nantikan keputusan-keputusan yang besar ini, keputusan yang paling ditunggu seluruh Malaysia ini pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Harap-harap parlimen tidak lagi tergantung terlalu lama. Jadi kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Terima kasih sudah menonton video ini.